Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya nak memohon maaf kerana kita kelewatan untuk start. Saya rasa hampir setengah jam juga sebab ada masalah technical error pada pihak kami, Malaysian Association Muslim Finance Professional. Dan sebenarnya kami dah cuba nak prepare selama 15 minit awal, tapi masalah itu tak dapat dielakkan. Dan sekarang alhamdulillah masalah itu dah selesai. Okey, insya-Allah pada hari ini. Okey, kalau macam ada boleh dengar suara saya, mungkin boleh komen. Ya, saya dengar. Kita tak nak ada masalah technical error lagi. Kalau ada para pendengar kita yang ada mendengar. Okay. Ada yang dengar ke? Mungkin boleh komen. Ya, saya dengar. Sebab saya nak confirmkan tak ada masalah technical error lagi lah. Okey, terima kasih dengar. Okey, insyaAllah bersama-sama saya pada pagi ini adalah bukan orang sebarangan. Dia adalah Tuan Nordin bin Abdul Rahman. Apa yang saya boleh katakan, beliau adalah dalam bahasa mudah dia adalah guru lah kepada saya. Sebab apa saya kata guru? Ini saya nak explainkan sikit tentang biodata dia. Okey, beliau merupakan Tuan Nordin bin Abdul Rahman ni, beliau merupakan ketua AKPK cawangan Pulau Pinang. Beliau merupakan ada ijazah sarjana muda di UKM dan executive diploma in financial counselling di OUM. Okey, beliau mempunyai kelayakan profesional, okey, seperti registered financial planner pada tahun 2013 dan syariah registered planner pada tahun 2015. Yang mana saya pun ada kedua-dua ni, tapi saya 2018 dengan 2020. So sebab itu saya katakan dia guru kepada saya sebab dia guru dan juga senior lah. Dan beliau banyak memberi taklimat pengurusan kepada individu daripada pelbagai sektor awam, swasta, NGO dan sebagainya. Dan beliau banyak menjadi forum untuk organisasi swasta termasuk organisasi awam dan juga pengajar tinggi seperti MFPC, Malaysian Financial Planning Council, ADFIN, CITOS, UITM, Politeknik dan lain-lain. Dan beliau juga adalah jurucakap untuk sesi temu ramah radio seperti Radio Perak FM, Kedah FM, Mutiara FM dan banyak juga artikel-artikel penerbitan beliau diterbitkan di media cetak utama. Okey. Okey, assalamualaikum tuan. Ya, waalaikumsalam. Kami bertuah ada tuan pada pagi ini dan nak mohon maaf jugalah atas kelewatan untuk start pada program ini. Jadi tuan nak untuk kita start untuk program ini. Okey. InsyaAllah boleh. Okey tuan. Okey, untuk para pendengar mungkin boleh kongsikan live ini kepada rakan-rakan dan kalau ada apa-apa yang nak tanya apa semua boleh tulis di ruang komen tentang pertanyaan. Kalau nak cakap anda berada di mana pun boleh. Okey, kita akan start. Okey, saya nak tanyalah bila kita sebut AKPK, ada setengah daripada kita tak tahu AKPK tu apa. Dan kalau ada yang tahu AKPK tu apa, diorang kebiasaannya diorang ada misconception. AKPK ni adalah satu agensi, satu badan yang kerja dia menyenarai hitamkan, blacklist orang lah. Kita kata mudah. Okey. Tapi saya juga difahamkan ni AKPK ni sebenarnya dia ada buat kajian mengenai tingkah laku keuangan. Okey. Pertama, betul ke persepsi AKPK menyenarai hitamkan orang? Okey. Dan yang kedua, tentang survey tu boleh tak kongsikan kepada kita semua? Okey.
Terima kasih Doktor atas introduction tadi. Okay, kalau biasalah kalau ada technical issue dalam keadaan new norm ni, ini antara perkara-perkara yang kita kena hadapi lah. New changes kan. Okay, tak apa. So pertama sekali saya nak terangkan apa AKPK. Lepas tu nanti saya akan jawablah persepsi yang masyarakat umum yang terhadap AKPK ni betul ke tak. Banyak sangat apa stigma-stigma yang tak betul ni. Ataupun mitos-mitos terhadap AKPK ni. So AKPK ataupun agensi kaunseling dan pengurusan kredit ni ditubuhkan oleh Bank Negara 2006 lagi AKPK dah ditubuhkan. So objektif utama penubuhan AKPK ni, kalau masa penubuhan AKPK tu sebenarnya kita nak membantu sektor isi rumah supaya dianya berdaya tahan untuk menghadapi apa gerakan ekonomi dengan cara kita provide dia financial education, kita bagi khidmat nasihat dan juga bagi mereka yang ada masalah. So AKPK satu tempat rujukan lah. So maksudnya kalau dia ada masalah berkaitan dengan loan, kita bantu dia untuk restructure dan sebagainya. Pada masa yang sama juga, kita juga nak memastikan yang kita punya sektor perbankan dan juga kita punya sektor apa financial kita ni berkembang dengan baik lah. So itu objektif utama penubuhan AKPK. So selari dengan perkembangan usia AKPK yang mencapai tahap kematangan, kita dah 15 tahun So kita punya objektif sekarang ni kita dah sebarluaskan, bukan lagi tertumpu kepada individu saja. Sekarang ni kita punya misi, kalau kita tengok kalau kita biasa tahu apa itu AKPK, kita nak memperkasakan masyarakat isi rumah dan juga PKS sekarang ni. So itu antara satu quantum leap AKPK lah. Kalau sebelum ni kita menumpukan kepada sektor isi rumah ataupun lebih kepada individu, tapi bermula daripada tahun lepas kita dah ambil kita punya segmen PKS sekali, kita nak bantu usahawan-usahawan yang menghadapi masalah kewangan supaya juga kita punya SME ni nanti dia mereka ada apa daya tahan mereka dia punya tahap kewangan dia kukuh so kita nak bantu SME sekarang ni So tiga perkhidmatan AKPK yang kita tawarkan, yang pertama sekali adalah nasihat kewangan. Ini siapa-siapa saja boleh datang ke pejabat AKPK ataupun dalam waktu PKP ni kita memang kita tak adalah sesi counselling secara bersemuka tapi kita buat telecounselling kita punya financial advisor akan bagi khidmat nasihat So khidmat nasihat ni luas lah. Ya, sama ada berkaitan dengan saving, berkaitan nak tanya pasal bajet ataupun nak buat loan dan sebagainya Kita menggalakkan sebenarnya orang ramai datang ke AKPK dulu sebelum dia buat suatu keputusan kewangan. Maksudlah, katakanlah ada individu dia buat keputusan nak beli rumah ataupun nak beli kereta So sebelum dia buat keputusan tu, sebelum dia ambil loan untuk beli rumah beli kereta ni, datang dulu ke AKPK, tanya dulu dengan penasihat kewangan AKPK tunjukkan dia punya payslip macam mana, gaji dia banyak mana, gaji pasangan dia banyak mana, harga rumah dia nak beli macam mana. Jadi personal advisor akan AKPK, kita akan buat kiraan untuk dia, kita akan buat saranan sama ada dia patut beli sekarang ke, dia tangguh dan sebagainya So nasihat kewangan ni kita tak kenakan apa-apa bayaran pun, semuanya percuma saja. So tapi kategori yang datang untuk dapatkan khidmat nasihat kewangan ni tak ramai. Biasanya orang datang ke AKPK bila dia dah ada masalah bila dia dah ada masalah hutang, dia dah buat hutang, dah ada loan, dah ada credit card, dah ada personal loan semua, dah tak mampu nak bayar, baru dia datang ke AKPK lah. Itu kebanyakan dia. Okay, so bagi mereka yang dalam kategori ni pula, kita bantu untuk restructure balik pinjaman. So kita ada satu program, kita panggil sebagai program pengurusan kredit AKPK. So itu adalah program yang kita bantu mereka yang ada masalah bayaran balik ni untuk mengurangkan dia punya beban bulanan tadi. Dan juga kita punya perkhidmatan yang ketiga adalah pendidikan kewangan. Kita nak sebarluaskan kita punya financial financial education atau financial management education ni kepada pelbagai peringkat umum masyarakat lah, daripada mereka yang berada di college atau universiti mereka yang baru mula kerja, mereka yang dah memulakan kehidupan berkeluarga mereka yang nak menghampiri persaraan. Itu kita ikut four stages of life lah, empat tahap apa kehidupan kita. So tiga perkhidmatan yang AKPK ni yang kita tawarkan secara percuma kepada individu dan juga kepada PKS. So menjawab soalan doktor tadi yang masyarakat umum kata kalau datang AKPK ni blacklist. Ini memang daripada dulu lagi dah. Nah, itulah stigma, itulah tos yang selalu diperdengarkan. Kalau kita tengok dekat forum-forum, dekat FB ke mana-mana, orang kata jangan pergi AKPK, nanti nama kita blacklist semua. Sebenarnya tak betul tu. AKPK kita tak pernah pun blacklist apa-apa. Kita bukannya satu agensi yang
yang memblacklist kau orang, menyenarai hitamkan tak orang tak. Kita membantu untuk menstrukturkan semula pinjaman. Okey, bagi mereka yang datang untuk dapat khidmat nasihat, mereka yang dengar kita punya program pendidikan kewangan, tak ada apa-apa pun, tak ada rekod apa-apa pun. Tetapi bagi mereka yang mengikuti program pengurusan kredit yang kita bantu untuk restructure balik pinjaman, ada kemungkinan bank-bank yang terlibat. Contohlah dia restructure dia punya personal loan dengan bank A. Bank A tu nanti yang akan tag nama dia dekat sistem laporan kredit bank negara. So bukan KPK yang buat. Bank berkenaan yang letakkan tagging itu sebagai apa, memang syarat yang ditentukan oleh bank negara bila restructure hutang kena tag dalam laporan Sikris tu account di bawah penyusunan semula KPK. So itu sebagai satu prosedur biasa bila mereka menstrukturkan balik pinjaman. So ada kemungkinan bila nama ni tadi telah ada tagging dekat Sikris tu, nak dapatkan pinjaman baru selagi dia dalam program KPK tu, ada kemungkinan memang agak sukar. Sebabnya kalau ikut rasional balik, kita sekarang ada masalah tak boleh nak bayar kredit card, tak boleh nak bayar loan kereta, loan rumah, tak boleh nak bayar personal loan. Kenapa kita masih lagi nak fikir yang kita nak buat loan baru? Itu pun satu perkara yang kadang-kadang kita pun pelik juga ni. Dia dah datang ke KPK mengadu yang dia ada masalah nak bayar balik pinjaman, on the other side dia masih lagi fikir nak buat loan lain. So bagi saya perkara tu tak betul lah. Dia patutnya fokus tujuan dia datang ke KPK tu supaya dia nak selesaikan masalah dia. Lepas dia selesaikan semua dia punya loan-loan yang distrukturkan di bawah KPK, semua dia punya tagging, semua loan-loan yang dalam Sikris ni tadi akan remove keluar. So tak ada apa lagi, tak ada tunjuk apa lagi yang dia dalam program KPK. Dan kita ada buat survey jugalah. Kita tanya mereka yang telah tamat program KPK ni, kita tanya dia dalam 80% yang kita tanya selepas mereka tamat program KPK ni, mereka berjaya mendapatkan pinjaman. So maksudnya tak ada isu dekat situ. Selepas diselesaikan bayaran balik melalui program KPK tu, mereka apply loan untuk beli kereta ke beli rumah, 80% mengatakan mereka dapat loan baru. So tak ada isu. Okay. So menjawab soalan doktor juga tadi, ya betul, tahun 2018 pihak KPK kita menjalankan satu survey, internal survey yang kita buat, kita panggil sebagai financial behavior survey lah. 2018 antara finding yang kita dapat daripada survey daripada responden yang kita tanya ni tadi, secara umum tahap literasi ataupun kesejahteraan kewangan di kalangan rakyat Malaysia ni, tahap dia masih tak rendah lagi. Okay, antara finding lain yang kita dapat, 3 daripada 10 rakyat Malaysia mereka terpaksa meminjam untuk membeli barang keperluan. So itu satu yang bagi saya satu yang serius, satu yang alarming. Sebab kalau dia kata dia pinjam, dia guna kredit card nak beli dia punya handphone ke, nak beli barang-barang luxury dia, nak ikut lifestyle dia, it still boleh diterima. Tapi bila kita dapati finding ni, dia kata 3 daripada 10 rakyat Malaysia terpaksa pinjam untuk membeli barang keperluan. Maksud barang keperluan ni ialah barang dapur dia, kalau ada anak mungkin susu anak, pampers anak, semua menggunakan dari sumber pinjaman. Ini ada satu yang agak merunsingkan, satu yang merisaukan kita lah. Okay, yang kedua, finding yang kedua, 2 daripada 10 rakyat Malaysia ataupun yang tepatnya 18% rakyat Malaysia ni, mereka tak ada simpanan. Waktu kita buat ni 2018 tu, kita tanya 6 bulan lepas ada simpan tak? Tak ada. 2 daripada 10 ataupun 18% ni tadi, dia kata dia tak mampu nak menyimpan langsung. So kita pergi dig further. Kita tanya dia, kalau hari inilah kita perlukan RM1,000 untuk kecemasan, kereta rosak ke, nak buat anak pergi hospital ke, dia boleh tak keluar RM1,000? Majoriti daripada mereka kata mereka tak boleh nak keluarkan RM1,000 sekarang kalau ada apa-apa kecemasan. Bayangkan ini 2018 sebelum berlakunya COVID-19, sebelum ada MCO, PKP, PKPD dan sebagainya. Sekalaulah survey yang sama kita buat sekarang, saya rasa dia akan ada 360 darjah perubahan lah, yang bukan ke arah yang lebih baik. Mungkin ada sedikit ke arah lebih baik, tapi dari segi masalah kewangan tu mungkin akan menunjukkan peningkatan. Yang kebaikannya, kalau kita buat survey sekarang, rasanya ramai rakyat Malaysia sekarang ni dah sedar yang kepentingan menyimpan.
Sebelum berlakunya COVID-19 ni, AKPK daripada mula kita cakap simpan duit ya, buat dana kecemasan ya. Orang macam ambil indah tak indah ya, masuk tengah kanan keluar tengah kiri ya. Bila berlaku je PKP, tak ada orang yang hilang kerja, hilang patan ya. So baru dia realize ya, apa yang AKPK cakap selama hari ni ya, sediakan payung sebelum hujan, simpan duit semua tu. So baru dia realize eh, dan kita dapati ya, kesedaran masyarakat untuk menyimpan tu agak tinggi sekarang ni. So itu antara finding survey yang kita buat pada tahun 2018 tadi. Okay. Kiranya apa yang saya boleh simpulkan, okay. Pertama adalah AKPK dia bukan untuk orang yang bermasalah saja, tapi kalau macam aku berkenaan dengan apa namanya untuk dapatkan pendidikan mengenai dengan pengurusan kredit, still boleh datang kepada AKPK, tak perlu nak ada masalah. Kedua, AKPK bukan agensi yang memblacklistkan orang, yang mana yang sebenarnya yang memblacklistkan dia adalah bank, yang mana dia akan hantar maklumat kepada Jabatan Insolvensi Negara. Dan apa yang AKPK buat sebenarnya adalah nak membantu orang daripada kena diisytiharkan sebagai bankrupt. Okey, betul ke Yana? Okey, saya mungkin nak buat pembetulan sikit. Yang bank tadi tu dia bukan hantar ke insolvensi, sebab kita dia bukan yang datang AKPK ni bukan bankrupt. Insolvensi tu kalau dah bankrupt eh, bank akan tagging tu dekat laporan Sikris tu tadi. Laporan Sikris yang dibuat oleh Bank Negara. Dia bukan Jabatan Insolvensi. Okey, okey. Dia hantar kepada Sikris. Credit First Information System. Alright, okey. Minta maaf ya, memang ada unsur global, tiba-tiba kita terdengar suara budak kan. Okay, okay. Saya pergi kepada soalan yang kedua lah. Okay, kita sering ada dengar perkataan kredit. Apa yang dimasukkan dengan pengurusan kredit? Okay, kejap ya. Okay, tahu apa? Kita sering katakan mengenai dengan pengurusan kredit. Jadi apa itu pengurusan kredit? Okay, dan katakanlah saya sekarang ni saya tengah mengalami kesusahan. Okay, saya tengah kesusahan. Saya rasakan nak bayar komitmen bulan-bulan pun sakit. Jadi apa saranan tuan, apa rekomen tuan yang AKPK boleh bantu saya? Okay, ataupun saya ada bisnes dan sekarang ni ada sum hutang-hutang bisnes tu, saya rasa sakit nak membayar. Mungkin sekarang ni boleh bayar, tapi bila lepas bayar tu, alamak, duit nak tinggal untuk belanja bulan tinggal separuh saja, ataupun tinggal 40% sahaja duit tu. Jadi saya rasa benda tu sakit. Jadi apa yang patut saya buat seandainya benda ni berlaku? Okay. Terima kasih doktor. Biasalah tadi ada background effect kan, bunyi kan macam-macam tentang ni bila online. Okay, apa dia kredit? So pengurusan kredit apa dia? So first kali orang kata kredit benda. So yang senangnya kredit ni hutang lah. So kredit hutang, kredit kad tu kredit kad hutang sebenarnya. Kita tak anggap kredit kad sebagai hutang. Kita bangga ada kredit kad. Jangan bangga ada kredit kad. Kredit kad tu kredit. Kredit kad tu hutang. Okay, so bila kita katakan pengurusan kredit, maksudnya kita nak uruskan kita punya hutang dengan baik lah. Tak ada salahnya hutang ni. Kalau kita nak beli aset, kita nak beli kereta, nak beli rumah, kita terpaksa berhutang. Tapi kita kena tahulah apa hutang baik, hutang tak baik semua. So balik kepada soalan tadi, kalau ada masalah, bagaimana AKPK dapat bantu melalui kita punya pengurusan hutang ni tadi. Okay, awal-awal tadi kita dah saya dah cakap dah perkhidmatan AKPK yang kedua tadi kita namakan sebagai program pengurusan kredit, debt management program. So di mana AKPK akan membantu untuk menstrukturkan balik pinjaman sedia ada. AKPK bukan bagi satu pinjaman baru. Jangan pula datang AKPK minta buat loan, tak ada. AKPK menstrukturkan balik. AKPK akan jadi orang tengah yang akan berunding dengan pihak-pihak pemberi pinjaman, dengan bank-bank lah. Senang cakap hari ni kita rujuk pemberi pinjaman ni sebagai bank lah. Okay, kita akan berunding dengan bank-bank untuk bantu restructure balik pinjaman supaya bayaran bulanan ni dapat dikurangkan, interest mungkin dapat dikurangkan. So itu tujuan dia.
Okay, so apa dia pinjaman-pinjaman yang boleh dibantu melalui program KPK ni? Sebenarnya boleh dikatakan hampir semua jenis pinjaman kita boleh bantu. Sama ada credit card, personal loan, pinjaman mikro, dia ada obligasi sebagai penjamin, pinjaman perumahan, kereta, PTPTN. So semua tu KPK boleh bantu melalui program pengurusan kredit KPK ni tadi. Okay, so apa tadi kata dia ada perniagaan kan, so perniagaan dia dah merosot dah 20% okay. First kita akan tengok dia sama ada yang masalah loan dia tadi berkaitan dengan perniagaan dia ataupun atas capacity sebagai individu ni tadi, so kita kena splitkan. So kalau perniagaan, kalau masalah tadi berkaitan dengan dia punya personal, so kita akan masukkan ke terus dalam program pengurusan kredit KPK ni. Tapi kalau yang ada masalah tadi berkaitan dengan loan ya, dengan loan perniagaan ya, so itu pun kita akan tengok sama ada perniagaan tadi tu mikro ke, PKS ke, ataupun peniaga kecil ke. So kalau perniagaan mikro, kalau perniagaan mikro dan mikro ni tadi pun didaftarkan atas nama sole proprietor ataupun peniaga tunggal, kita akan boleh masuk direct dalam program pengurusan kredit KPK yang macam individu personal. Tapi kalau melibatkan perniagaan kecil dan sederhana ataupun PKS ataupun loan dari atas peniaga perusahaan mikro tapi di luar daripada sole proprietor, kita ada dua jenis perkhidmatan yang KPK boleh tawarkan. Yang pertama sekali ialah mikro help desk. Mikro help desk ni ialah sebagai satu stop center lah. Katalah individu tadi ada 2-3 bank pinjaman mikro dia. So dia boleh call ke AKPK punya help desk ni tadi, micro help desk ni tadi. So AKPK yang akan berunding dengan bank untuk dapatkan kita panggil sebagai repayment assistant ni tadi. So macam mana nak kurangkan bayaran dan sebagainya. So itu untuk pinjaman mikro. Bagi PKS pula dia ada satu lagi program kita panggil sebagai Small Debt Resolution Scheme ataupun skim penyelesaian pinjaman kecil. So SDRS ni dulu dia all the while dia di bawah bank negara, tapi mula daripada bulan 9 tahun lepas the whole team of SDRS ni telah ditukarkan ke AKPK. Sekarang ni AKPK yang handle lah. SDRS ni kita akan berunding dengan bank-bank, sama juga kaedah ya. Kita akan berunding dengan bank-bank untuk dapatkan kaedah pembayaran balik yang bersesuaian dengan bisnes ni tadi. So basically itulah program pengurusan kredit AKPK. Okay, tadi tuan ada sebut berkenaan dengan pengurusan mikro. Bukan pengurusan mikro, pinjaman mikro ataupun pembiayaan mikro. Mungkin ada yang tidak tahu apa yang dimasukkan dengan pembiayaan mikro. Boleh tuan explain sikit? Okay, dia biasanya so dia ada tiga level lah. Dia ada perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. So yang dimaksudkan sebagai mikro tu adalah kategori dia adalah mereka yang mencatatkan jualan tahunan kurang daripada 300,000 dan dia jumlah pekerja dia kurang daripada 5 orang. So itu dikategorikan sebagai mikro. Biasanya pinjaman-pinjaman mikro ni dia tak lebih 50,000 lah. So dari mana nak dapatkan pinjaman mikro ni banyak commercial bank boleh bagi, dia boleh pergi ke Amanah Ikhtiar ke, Tekun ke, ataupun Developmental Financial Institution DFI. DFI ni bukan bank dia macam bank pembangunan, Exim Bank, Bank Agro Bank, Bank Rakyat, itu adalah bank-bank pembangunan. Dia bukan commercial bank. So mereka boleh dapatkan pinjaman daripada situ, jumlah dia tak lebih RM50,000. Bagi perusahaan kecil pula kategori jualan tahunan dia di antara RM300,000 ke 3 juta dan jumlah pekerja dia tak lebih daripada di antara 5 ke 30 orang. Yang sederhana ataupun PKS ni tadi adalah mereka yang jualan tahunannya merekodkan 3 ke 20 juta dan jumlah pekerja antara 30 ke 75. So ini pembahagian antara mikro, kecil dan juga sederhana mengikut apa yang ditakrifkan oleh SME Corporation, SME Corp. So itu dia. Itu perbezaan antara mikro, kecil dan juga sederhana. Okey, macam mana pula kalau macam dia buat hutang perniagaan tapi perniagaan tu adalah dia bertaraf enterprise, dan kita tahu kalau enterprise ni dia punya pendaftaran apa semua tu atas individu. Itu kategori sebagai, kalau di EKPK akan dikategori sebagai personal persendirian ataupun dikategori sebagai perniagaan juga.
Okey, terima kasih Doktor. Untuk mikro enterprise ataupun perusahaan mikro ni tadi, dia terbagi kepada dua. Yang mendaftarkan perniagaan sebagai peniaga tunggal, sole proprietorship, kita akan kategorikan dia sebagai personal, sebagai individu. Dan bagi mikro enterprise selain daripada sole proprietorship, mereka adalah sebagai satu business entity lah. So dia different treatment dia. So untuk yang mikro bawah sole proprietorship ni, AKPK boleh bantu restructure menggunakan kaedah personal restructuring tadi. Boleh gunakan sebagai household punya kaedah lah. So untuk mikro yang selain daripada peniaga tunggal, so kita akan restructure melalui kaedah sama ada melalui mikro help desk ataupun SDRS, sebab dia adalah business entity yang berlainan. So itu perbezaan bagaimana AKPK boleh bantu peniaga mikro. Okey. Ada satu soalan daripada Puan Salmah Muhammad Saleh. Tapi saya rasa okay. Ini Puan ada bagi tahu tadi. Okey, bolehkah adakah AKPK mengenakan apa-apa bayaran untuk khidmat rundingan yang diberikan apabila seseorang mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK? Semua perkhidmatan AKPK ni tak ada dikenakan apa-apa bayaran, dan AKPK tak melantik pihak ketiga ke ejen ke apa semua, tak ada. Jadi kalau mana-mana para pendengar hari ini yang terima panggilan, mereka mengatakan oh dia ejen AKPK, dia boleh bantu untuk research hutang semua, itu semua bohong. Sebab AKPK kita tak ada database customer, kita tak tahu pun siapa customer yang ada masalah, customer bank, kita bukan ada connection dengan bank yang bank boleh bagi maklumat ke AKPK, tak boleh. Sebab PDPDA, PDPA bank, mana boleh bank disclose information semua dekat pihak ketiga. So AKPK tak ada maklumat, AKPK tak ada database pelanggan yang ada masalah. So AKPK cuma tahu maklumat pelanggan apabila mereka yang approach AKPK. So kena ingat tu, AKPK tak akan approach orang, individu yang akan approach AKPK untuk dapatkan bantuan. Tapi kita akan buat outreach lah. Outreach, kita bukannya call customer, outreach kita akan buat secara public. Apa dia program outreach supaya masyarakat, kita nak create awareness supaya masyarakat tahu apa perkhidmatan AKPK. Tapi AKPK tak akan call individu seorang-seorang tanya, puan ada, kita tengok ada masalah credit card ni, saya boleh bantu, kita boleh restructure balik. Saya ni agent daripada AKPK, tak ada. Kita tak ada lantik agent, dan semua perkhidmatan kita AKPK adalah percuma untuk individu dan PKS. Dan saya nak tekankan kat sini, ada kes-kes mereka yang tertipu dengan agent, bayar agent sampai RM10,000, RM15,000. Agent tak boleh buat apa-apa. Agent akan hantar juga customer ke AKPK, sebab AKPK saja yang diberi authority, authority yang diberi oleh bank negara untuk buat program ni. Dia tak ada orang lain. So bila datang AKPK, bila kita tanya dia, so antara soalan yang biasa kita akan tanya dulu, tahu tak perkhidmatan AKPK ni free? Tercengang dia sebab dia kata dia dah bayar RM10,000, dia dah bayar RM15,000 dekat agent. So tak ada. So perkhidmatan AKPK adalah percuma. Okay, Doktor. Saya tak dengar soalan, saya tak dengar, Doktor. Saya tak dengar. Okey. AKPK dia tak pernah tidak pernah melantik pihak yang ketiga, dan mereka tidak mengenakan apa-apa bayaran, dan pelanggan yang cari mereka bukan mereka yang cari pelanggan. Okey. Seterusnya, bagi pelanggan AKPK yang dia sudah terkesan, maksudnya dia memang dah, yang tadi tu kita cerita yang dia nak dapatkan nasihat tapi dia masih okey. Tapi kalau macam dia memang dah 2 bulan tak bayar loan macam tu, jadi apa bantuan yang diberikan oleh AKPK? Okey, terima kasih. Bagi mereka yang dah masuk program AKPK, mereka dah ikut program AKPK, dah buat bayaran ni, mungkin dah setahun, lepas tu sekarang ni berlaku COVID ni, ada masalah, tak boleh berniaga ataupun mungkin hilang pendapatan dan sebagainya.
kita juga kita ambil maklum tentang ini kita juga ada memberi bantuan kita panggil sebagai bantuan bayaran balik pinjaman lah, BBBP, bantuan bayaran balik pinjaman. So bagi mereka yang hilang pekerjaan, dia tak kira lah daripada kategori M apa B40 ke B40, M40, T20 ke, hilang kerja saja, kita boleh bagi dia moratorium 3 bulan ataupun pengurangan, dia boleh pilih lah antara moratorium 3 bulan ataupun pengurangan ansuran bulanan 50%. So bagi mereka yang di bawah kategori M40 dan mereka juga menerima bantuan bantuan sara hidup, bantuan prihatin nasional ataupun bantuan prihatin rakyat ni, kategori yang menerima bantuan ni juga, mereka juga layak untuk mendapatkan moratorium yang sama, bantuan yang sama, sama ada moratorium 3 bulan ataupun pengurangan ansuran bulanan. So itu yang ditawarkan. Sama juga bagi PKS, termasuklah mikro enterprise. So bagi mikro enterprise, mereka yang dalam kategori mikro enterprise, dia memang layak untuk dapat 3 bulan moratorium ataupun pengurangan ansuran bulanan. Tapi bagi SME, itu termasuklah mikro enterprise yang menutup, terpaksa menutup operasi di sepanjang PKP ni, itu juga antara kategori yang layak. So mereka boleh memilih antara dua jenis perkhidmatan yang apa bantuan yang ditawarkan oleh KPK di sepanjang waktu COVID ataupun di sepanjang tempoh PKP ini. Okey, yang itu sepanjang sebab sekarang kita ada COVID. Macam mana kalau macam COVID dah pulih and then dia dibuang kerja? Adakah dia boleh mohon moratorium ke ataupun apa-apa? Ya, dia selepas saja, sebab ini bantuan bayaran balik pinjaman ini memang ini berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh kita punya yang berhormat Perdana Menteri. So Bank Negara telah keluarkan guideline lah macam mana dapatkan bantuan ni tadi. So katakanlah COVID ni dah habis, bantuan-bantuan macam ni dah habis, so mereka masih lagi boleh datang ke KPK, masih tak, on case to case basis lah. So maksudnya kalau ada dokumen-dokumen yang sokongan yang lengkap, mereka hilang kerja, ada surat kena terminate kerja dan sebagainya, on case to case basis kita akan pertimbangkan untuk lanjutan penangguhan bayaran ni tadi. Dia lebih kepada case to case basis, sebab ini dia untuk tempoh 3 bulan, sehingga bulan Disember tahun 2021 sebenarnya mereka yang ada masalah boleh memilih untuk sama ada moratorium 3 bulan ataupun pengurangan bayaran sebanyak 50%. So beza dia kali ini ialah kalau yang masa tahun lepas tu moratorium 6 bulan tu dia beri secara automatik. So automatik ni maksudnya semua orang layak untuk dapat moratorium. Dia opt out. Siapa yang tak nak, dia kena opt out. Maksudnya dia kena inform dekat bank dia tak nak moratorium. So keadaan sekarang ni terbalik. Dia opt in. Dia tak ada beri secara automatik, dia hanya bersasar lah, targeted kepada mereka yang terkesan disebabkan oleh COVID-19 dan juga mungkin penutupan perniagaan disebabkan oleh perintah-perintah kawalan pergerakan yang diperkenalkan. So itu beza dia antara yang pertama automatic moratorium dengan sekarang punya bantuan bayaran balik pinjaman ni. Semua mereka kena memilih lah, kena opt in, kena telefon bank, kena tanya bank. So itu beza dia. Okay, saya juga ada dengar berkenaan dengan program social energy. Boleh tak Tuan ulaskan apa itu program social synergy? Terima kasih. So program social synergy ini adalah kerjasama antara agensi-agensi kerajaan yang dipelopori oleh Perkeso sebenarnya. So Perkeso menyediakan satu platform social synergy. Dalam tu ada pelbagai-bagai agensi lah, AKPK termasuk dalam tu. Lepas tu kita ada Jabatan Tenaga Kerja, kita ada Perkeso of course, kita ada MDEC, Giatmara, Tekun, Miasa. So apa dia program social synergy ni? Ia lebih kepada cross referral antara agensi-agensi kerajaan. So maksudnya dekat sini, katakanlah ada satu individu datang ke AKPK, dia mengadu, dia kata dia ada masalah kewangan. Dia ada satu masalah kewangan, kita nak bantu restructure balik hutang. At the same time dia kata
dia income dia dah kurang, sekarang dia dah kurang 50%. Dia kata dia tak boleh ni, kalau 50% ni, dia kata dia tak cukup ni, tak cukup nak makan, tak cukup nak bayar hutang. So dia ada, dia ada keinginan, dia kata nak cari kerja lain, ataupun dia ada keinginan dia nak dapatkan, dia nak reskill, dia nak upskill. Okay, kita akan refer daripada agensi-agensi berkaitan. Contoh, kita mungkin akan refer dia kepada Jabatan Tenaga Kerja. Mungkin Jabatan Tenaga Kerja ada buat apa, career day ke kan, hari kejaya dan sebagainya. So dari situ kita daftarkan dia. Dan juga dia kata tadi dia nak reskill. So kita akan tanya dia apa bentuk skill yang dia nak. Katalah dia kata dia ada skill sikit-sikit nak baik-baik kereta ni, tapi tak complete lah. Kita mungkin akan showkan dia, kita akan registerkan dia dekat Giat Mara contohnya. Kita akan masukkan dia. Nanti Giat Mara yang terima referral daripada AKPK ni akan contact customer ni tadi. Dari situ mereka akan tawarkan dia punya khidmat nasihat lah. Mungkin akan showkan dia untuk ambil take up short course 3 bulan, 6 bulan punya short course ke, untuk dia reskill diri dia. So sama jugalah bagi mereka yang ada perniagaan. So mungkin dia ada perniagaan, lepas tu perniagaan dia mungkin merosot sikit waktu PKP ni, datang ke AKPK nak restructure dia punya loan. At the same time dia kata dia nak meningkatkan dia punya jualan, tapi dia kata dia tak pandai nak buat digital marketing ni. So kita akan salurkan dia kepada MDEC contohnya. So MDEC, Malaysian Digital Economic Corporation ni, dia akan contact customer ni tadi. Dia akan beri bentuk bantuan macam mana nak digitalizekan dia punya perniagaan. So itu antara platform social synergy yang AKPK terlibat sama. Dan untuk pengetahuan pendengar juga, AKPK telah akan membangunkan kita punya social synergy sendiri lah. Sebab sekarang ni kita menumpang platform orang lain. So AKPK berpendapat kalau kita ada kita punya own platform yang kita boleh control everything, yang kita boleh, saya rasa the delivery effectiveness tu akan lebih 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 baik lah. So itu masih dalam peringkat manufacturing ataupun work in progress lah dekat KPK. InsyaAllah dia akan siap sebelum hujung tahun ni. Okay, just minta maaf, ini bukan saya nak iklan. Okay, just untuk information, apabila Tuan Nordin ada sebut mereka ada buat social energy dengan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk sediakan training untuk digitalize perniagaan dan sebagainya. Just untuk maklumat para pendengar, okay, InScan dia ada menyediakan platform yang sama, boleh dia mereka ada buat program-program untuk digitalize untuk perniagaan, mereka ada program e-board dan sebagainya, yang mana kebiasaannya program-program mereka paling mahal pun adalah RM100 sahaja. Mereka ada Shopee dan sebagainya. MDEC pun seperti mana Tuan Nordin tadi ada cakap, ada menyediakan juga perkhidmatan seperti itu. Dan apa yang saya tahu sekarang ni, InScan juga dia ada apa dipanggil, dia ada buat program pembelajaran secara dalam talian dengan hasil kerjasama dengan Pledek Mahir, yang mana dia menawarkan secara percuma. Dan ada lagi satu, HRDF, dia juga kalau nak tahu dalam 2 bulan lepas dia dah melancarkan satu platform. Platform tu nama dia adalah E-Latih HRDF. Boleh Google nanti E-Latih HRDF. Dekat situ juga ada menyediakan kursus-kursus dalam talian percuma. Dia ada cerita kalau untuk yang perniagaan, dia ada cerita macam mana nak record perniagaan, kewangan, dia ada juga macam mana nak digitalize, macam mana nak persuasion, psikologi, business dan sebagainya. Banyak ada. Cuma E-Latih ni kesemuanya dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Okay. Tadi Tuan Nordin ada cakap yang mana kalau macam dah masuk program AKPK ni, okay, dia bagi AKPK ni dia dah tak boleh nak apply loan lain. Okay, macam mana kalau macam dia sebenarnya dia sekarang ni dia tak ada rumah dan dia plan nak beli rumah, jadi apa yang patut dia buat? Okay, terima kasih. Okay lah, itu betul lah tu kan, kalau dah masuk program AKPK, lepas tu katalah dia buat program AKPK 10 tahun, lepas tu nak beli rumah, takkan nak tunggu 10 tahun kan. Okay, dia sebenarnya tagging semua dekat laporan sikri semua tu, itu just cosmetic benda.
sebenarnya bank secara individu dia akan tengok kemampuan individu tu sendiri, kemampuan kewangan individu tu sendiri macam mana. Katakanlah dia dah masuk program AKPK, sekarang dia masuk program AKPK ataupun 2 tahun lepas dia masuk program AKPK, kadang-kadang kewangan dia memang teruk, dia gaji waktu tu pun tak seberapa, kata lepas 3-4 tahun dia masuk program AKPK masih lagi berjalan dan kadang ekonomi dia baik, dia punya gaji yang dia dapat sekarang mungkin better, dia nak apply loan, dia sebenarnya balik kepada individual bank tu sendiri sama ada nak bagi loan tak nak bagi loan. Okay. Saya bagi satu contoh yang paling mudah lah, orang yang tak ada apa-apa loan langsung, fresh grad tak ada apa-apa loan langsung, tiba-tiba nak beli rumah, nak ambil personal loan lah contoh dia, bank reject dia punya permohonan, betul dia tanya bank, kenapa reject dia punya permohonan, so bank kata sebab bank tak boleh nak evaluate dia sebab dia tak ada record langsung dekat Sikris. Nampak tak? Sebenarnya nak bagi loan tak nak bagi loan bukan sebabkan oleh tagging, bukan sebab itu, bank punya apa risk appetite bank macam mana, a lot of factors sebenarnya yang menentukan kelaikan untuk dapat loan tak dapat loan ni tadi. Tagging tu is just one of the factor, so bergantung kepada internal policy of individual bank. Ada individual bank yang kata kalau ada tagging K ataupun yang masuk AKPK ni memang dia kata internal policy dia tak boleh dapat loan. Okay, I think apa AKPK pun tak boleh buat apa. Tapi mungkin ada bank lain yang dia kata AKPK tak ada masalah je, kalau masuk AKPK dia boleh bagi loan. Dia ada syarat dia. Okay, ambil loan. Contoh dia ambil loan, dia kata dia akan selesaikan hutang-hutang dalam AKPK. Ada juga yang macam tu. So sebenarnya nak bagi loan tak nak bagi loan bukannya bergantung kepada satu faktor tu saja. Tapi saya akui memang selagi dalam program AKPK tu kebanyakan daripada bank ni memang agak sukar untuk bagi pinjaman. So macam saya cakap awal-awal tadi, sebab bank sekarang ni dia punya persepsi ialah customer ni ada masalah hutang ni, kenapa kita nak bagi dia loan lain. So that kind of perception yang AKPK pun tak boleh nak interfere dekat situ. Sebab bank punya internal policy yang cakap macam tu. So bagi saya apa yang perlu dibuat bagi mereka yang memang dah ada masalah berkaitan dengan kewangan, cuba selesaikan hutang ni dengan cepatlah. Contohnya dah masuk program AKPK, tak semestinya kalau program AKPK tu kita buat 10 tahun dia kena ikut sampai 10 tahun. Bila ada kemampuan kewangan yang lebih, settlekan satu-satu hutang. Bila account tu dah settle, dekat automatic, dekat Sikris nanti dia dah remove dah, tak ada nampak record lagi. Mungkin kita masuk program AKPK, mungkin kita ada 3 credit card, 1 personal loan. Why don't every year buat secara berstruktur, cakap, tanamkan azam every year cakap saya mesti settlekan satu loan, satu credit card. So tahun yang pertama settlekan satu credit card yang paling kecil, tahun yang kedua settlekan lagi yang mungkin besar sikit dia punya amount dia kan. So masuk tahun keempat kita dah keluar daripada program AKPK, so nama kita sebenarnya dah tak ada apa-apa rekod lagi dalam laporan Sikris tu. So insyaAllah kalau dia nak buat loan pada waktu tu tak ada apa-apa halangan lagi. So tanamkan azam yang settlekan hutang ni cepat-cepat. So itu sebenarnya the whole objective of program AKPK ni. Kita nak orang bebas daripada hutang seberapa cepat yang boleh. Yes, kita buat untuk tempoh yang lama sehingga 10 tahun supaya kita untuk cope orang yang ada banyak, yang ada hutang yang banyak, mungkin hutang credit card personal loan sampai ratus ribu kan. So kita tak boleh nak pendekkan tempoh dia. So kalau kita yang ada hutang mungkin dalam lingkungan 20 ribu macam tu, so buatlah untuk tempoh yang pendek. So tak ada masalah dekat situ. Dan untuk pengetahuan kepada para pendengar juga, ini inisiatif yang dibuat oleh Bank Negara, dia nak menggalakkan orang ramai sekarang ni yang ada masalah kewangan kaitan dengan pembayaran balik, restructure hutang, jangan takut. So siapa-siapa yang restructure hutang daripada tempoh sehingga hujung tahun ni lah, sehingga 31 Disember 2021 mereka restructure hutang sama ada direct dengan bank ataupun dengan AKPK, nama dia tak akan di tag dalam laporan kredit Sikris. So itu antara kebaikan dia lah. So bila tak ada tagging, sekarang ni kita mungkin masalah, kita mungkin menghadapi masalah kewangan, gaji kita tak cukup dan sebagainya, bila kita restructure melalui AKPK, tapi tagging tu tak ada. Sebab ini Bank Negara dia nak apa encourage orang restructure hutang. Katalah lepas 2 tahun akan datang, dia punya keadaan ekonomi dah baik, gaji dia bertambah, waktu tu dia mungkin terfikir nak beli aset, nak beli rumah, nak tukar kereta, just pergi kepada bank untuk apply loan, insyaAllah loan dia bergantung kepada dia punya kelayakan lah, kelayakan dia mendapat pinjaman tu macam mana. Tapi kalau everything okay, insyaAllah tak ada apa-apa sekatan dekat situ, sebab dekat laporan kredit tu tak menunjukkan apa-apa
tagging ataupun apa-apa petanda lah yang mengatakan dia menstruktur balik pinjaman. So itu antara apa inisiatif yang dibuat oleh Bank Negara dalam waktu PKP, dalam waktu COVID-19 ni. Okey doktor, tak dengar suara doktor. Jadi para pendengar boleh ambil kesempatan lah sepanjang program PKP ni untuk apa ni panggil, untuk restructure balik sebab tak adanya tagging. Sebab berdasarkan pengalaman saya, betul seperti apa yang Tuan Nordin cakapkan tadi, kebiasaannya kalau dalam puasa kis tu ada tagging apa ni panggil, ada tagging AKPK, memang agak sukarlah untuk bank-bank untuk bagi apa ni, dia nak bagi meluluskan satu pembiayaan atau pinjaman baru. Tapi kalau macam tak ada tagging tu, dia chances dia lebih tinggi. Tapi itu tak bermakna boleh, dan seperti mana dia kata oleh Tuan Didi juga, dia ada faktor-faktor lain lah yang kaca-kaca bank yang bank akan consider sama ada apa ni diluluskan ke ataupun tidak. Tapi kita kena ingatlah kalau sekiranya ada rekod tagging AKPK dan kalau tak diluluskan, sebenarnya itu adalah satu sudut kebaikan untuk diri kita sebab kita pun sekarang kita tengah sesak tapi nak apply benda yang baru. Okey. Ada satu soalan daripada Tuan Muhammad Rizwan. Okey. Tuan, bagaimana cara untuk attach dengan program AKPK? Okey, macam mana cara nak attach dengan program AKPK? So, saya andaikan dia nak masuk program AKPK under restructuring program lah. Okay. Dia kalau betul-betul dah confirm dia nak masuk program AKPK ni, pergi ke laman web AKPK ataupun pergi terus customer.akpk.org.my. Lepas tu nanti buat pendaftaran dekat situ, pengguna baru kan, buat pendaftaran, ikut dia punya step ni lah. Ataupun kalau betul nak mudah dia ialah EDMP, itu dia punya link dia, EDMP, Debt Management Program, .akpk.org.my, dia akan terus pergi ke Debt Management Program punya page. So ikutlah dia punya step tadi tu untuk mendaftar dan juga upload semua kita punya maklumat. Okay, bagi mereka yang masih tak pasti nak masuk program AKPK ke atau masih nak bertanya dulu kan, so dia boleh pergi ke services.akpk.org.my. services.akpk.org.my, tinggalkan maklumat peribadi kita, nama, nombor telefon, email, nanti financial advisor AKPK kita akan call balik customer dalam tempoh 2 hari bekerja. So sebab sekarang ni kalau nak call ke pejabat AKPK dekat cawangan semua kita tutup. So kita gunakan Google Form ni lah, itu lebih mudah. Sekarang ni semua online, pergi ke services.akpk.org.my. So nanti financial advisor AKPK kita akan call, kita akan tanya apa perkhidmatan yang diperlukan dan kita akan showkan lah macam mana cara ataupun step-step langkah-langkah yang dipatut buat. So itu caralah bagaimana nak dapatkan perkhidmatan AKPK. So bagi mereka yang nak dapatkan perkhidmatan pendidikan kewangan, contohnya nak belajar macam mana nak mengurus kewangan, kita juga ada program-program online, modul-modul online yang tersedia dekat kita punya website. Pergi ke power.akpk.org.my. So pilihlah modul-modul. Dekat situ ada duit for belia, duit for baby, ada rumahku, ada bijak wang, bijak niaga. So ada a few modul yang kita develop untuk orang ramai yang mungkin tak ada kesempatan nak pergi ke AKPK, tak ada kesempatan nak hadir kita punya public program ataupun kita nak organise ni pun mungkin tak ada masa sebagainya, boleh melayari secara online lah di online learning portal AKPK tadi. So itu cara-cara macam mana nak dapatkan perkhidmatan AKPK sekarang ni. Tuan mute kot. Okay, bila Tuan sebut berkenaan dengan services kewangan tadi kan, yang ada, bukan services, pendidikan kewangan tadi tu, adakah AKPK masih ada lagi menjual buku yang harga RM5 tu untuk rakyat Malaysia?
Kalau ada macam okay, mana nak dapatkan tu? Okey. Tuan nak baca tu buku KPK kan. Kita ada dua jenis buku yang satu Celik Wang, satu lagi Power Pengurusan Wang Ringgit Anda tu masih ada. Buku tu masih ada dan insyaAllah kita juga akan terbitkan penerbitan-penerbitan baru lah. So buat masa ini memang nak dapatkan buku tu melalui cawangan-cawangan kita lah. Dalam keadaan PKP ni agak sukar sikit lah. So buku-buku tu cuma boleh dapat dekat cawangan-cawangan KPK. Harga dia masih RM5. Waktu kita buat buku tu 10 tahun lepas RM5, sekarang pun masih RM5 lagi. Sebab kita jual buku ni bukan nak dapat untung, kita nak nak educate, kita nak create awareness dekat orang ramai. So lepas PKP nanti boleh pergi ke jabatan KPK beli buku tu. Tuan, saya tak dengar. Ada soalan untuk daripada Tuan Abdul Latif bin Haji Bahari. Untuk moratorium bersasar tu, pihak AKPK cuma boleh bagi kelulusan untuk peminjam yang layak, okay, B40. Yang tak ada tunggakan dalam akaun dia kan? Kalau ada tunggakan macam mana? Okey, terima kasih kepada yang yang bertanya. Kita bagi moratorium 3 bulan ni kepada B40, kepada semua yang lain integriti tu yang hilang kerja, kalau dia punya tunggakan tu tak lebih 90 hari. So maksudnya dia masih lagi aktif, status dia punya account di MP ni tadi masih lagi aktif, dia layak untuk dapat moratorium ni. Boleh memilih lah untuk 3 bulan ataupun untuk untuk pengurangan bayaran 50%. Tapi kalau dia punya status dia dah ditamatkan, so AKPK pun tak boleh nak buat apa-apa lagi. So kalau ditamatkan, katalah bulan lepas baru ditamatkan, so dia kena aktifkan balik, dia kena reinstate dulu. Dia kena reinstate, kena aktifkan balik, maksudnya dia kena bayar semua yang tertunggak dulu. Lepas tu baru dia boleh mohon untuk penangguhan ataupun pengurangan ansuran bulanan ni tadi. Ya, itu dia kena buat dululah. So maksudnya bukan kata satu bulan tunggakan dah tak layak. Selagi dia tak lebih 90 hari tunggakan, maksudnya tak lebih 3 bulan tunggakan dan status akaun dia masih aktif, dia layak untuk memilih antara apa pengurangan 50% ataupun penangguhan 3 bulan ni tadi. Okey. Sekarang ni kita dah nak hampir tamat. Okey. Untuk last, ada tak apa-apa promosi? Ada tak apa-apa event? Ada tak apa-apa yang menarik yang AKPK sekarang ni tengah rangkakan untuk apa ni panggil? Untuk para pendengar kita. Mungkin ada program-program yang akan datang ke yang insyaAllah yang mungkin bermanfaat yang tuan nak promote? Okay, biasa keep up dengan AKPK event, boleh rujuk ke laman web AKPK dan AKPK juga mungkin kita akan buat public program lah. Untuk ini yang kita dah rangka sebenarnya awal tahun, kita dah rangka kita nak buat 4 public program. 4 public program untuk setiap region lah, Sabah, Sarawak 1, Utara 1, Selatan 1, Central 1. So disebabkan ada PKP ni dia agak tertangguh, so semua kena keep alert dengan apa-apa perkembangan AKPK. Dan dari semasa ke semasa juga kita akan ada buat FB live macam ni. So just alert ataupun mungkin subscribe AKPK punya pergi ke FB ataupun kita punya official social media lah. Dekat situ akan dapat banyak maklumat berkaitan dengan AKPK. Ataupun untuk masa yang terdekat sekarang ni, rasanya mungkin tuan-tuan puan pendengar semua boleh pergi ke kita punya online modul ni dulu. So dekat situ mungkin kita dapatkan sedikit sebanyak bagaimana kaedah ataupun cara terbaik untuk kita uruskan kita punya kewangan, ataupun kalau mungkin yang para pendengar sekarang ni ada keinginan nak beli rumah contoh dia, so layari kita punya program Rumahku. So dekat situ ada cara-cara macam mana nak beli rumah, apa dia faktor-faktor yang perlu kita ambil kira sebelum beli rumah, apa yang kita perlu tahu, kos-kos yang terlibat. So dari situ kita akan dapat sedikit sebanyak gambaran sebelum kita buat keputusan untuk beli rumah ni tadi. Ataupun bagi pasangan yang plan nak berkahwin contoh dia, kita ada duit together.
So dekat situ kita bagi cara-cara pengurusan kewangan sebelum kahwin, selepas kahwin, apa patut mereka tahu. So itu antara yang kaedah-kaedah penyampaian AKPK dalam keadaan sekarang ni, yang semua orang sebenarnya boleh saja pergi ke laman web AKPK ataupun pergi ke portal online learning AKPK yang saya sebutkan tadi, power.akpk.org.my. Sekarang ni yang pelaburan yang paling baik ialah pelaburan dalam ilmu pengetahuan. So jangan kita terpengaruh dengan pelaburan-pelaburan scammer, financial scam semua tu. So pelaburan yang paling baik untuk diri kita sendiri ialah dari segi kita punya, tingkatkan kita punya ilmu pengetahuan. So itu akan jadi the best defense lah. Kalau kita ada ilmu, kita tak mudah untuk kena tipu, kita tak mudah untuk ambil loan yang tak ada keperluan, kita tak terlibat dengan pinjaman-pinjaman yang eksesif dan sebagainya. So lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan kewangan lah. That's the most important thing. Okay, saya nampak dah tak ada apa-apa soalan di ruang komen. Okay, so kita tamatkan sesi kita pada kali ini. Saya nak ucapkan ribu terima kasih kepada Tuan Nordin Abdul Rahman sudi untuk meluangkan masa kepada kami semua, kepada kita semua, untuk lebih mengetahui apakah peranan yang dimainkan oleh AKPK dalam membantu pengurusan keuangan kita semua. Okey, dan ingat, AKPK dia bukan nak memblacklist korang, sebaliknya dia adalah nak membantu kita daripada kena blacklist, daripada diisytiharkan bankrupt dan sebagainya. Dan pemerintah AKPK adalah sentiasa percuma. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih tuan. Dan assalamualaikum. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.